Tenaga kesehatan Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Sujono Magelang mendapatkan paket bantuan dari Jenderal TNI Andika Perkasa dan Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana sebagai bentuk dukungan dan perhatian pimpinan tertinggi TNI Angkatan Darat. Memang sebagian besar nakes mau tidak mau harus kami alihkan untuk melakukan perawatan pasien-pasien COVID secara bergelombang. Dengan support dari Bapak Kasat yang selama ini sudah banyak sekali memberikan bantuan, termasuk berupa vitamin, makanan-makanan tambahan, dan juga peralatan-peralatan yang kami butuhkan, insya Allah kami akan terus berjuang untuk membantu masyarakat Indonesia lepas dari wabah pandemi COVID ini. Pada kunjungan kerja ke Yogyakarta, Kepala Staf Angkatan Darat dan Heti Andika Perkasa berkesempatan mengunjungi Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Sujono Magelang. Terus ini apa? Ada vaksinasi? Dari ini? Kodam. Waduh. Ini kami masyarakat hari ini yang di sini 400, di Secang juga ada sekitar 500. Waduh, ini pengukuran suhu ya Mas ya? Jam kerja berapa jam ini tiap hari begini kalau vaksinasi? Kalau jumlah sekitar 300-400 biasanya kita bisa selesai sekitar jam 1. Wih, cepat juga ya. Takut nggak ini vaksin? Nggak ya? Perlu dipegangin sama ini, sama kepala sekolah? Iya, bagus kalau nggak takut ya. Kasih okay. Tahu teman-temannya yang lain ya, ajak vaksin, jangan takut ya. Tidak hanya meninjau kegiatan vaksinasi, Jenderal TNI Andika Perkasa dan Ketua Umum Persit KCK juga berkeliling untuk melihat beberapa bangunan, termasuk ruang instalasi pendidikan yang didirikan dengan material kayu. Setelah itu, Heti Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat bertemu dengan tenaga kesehatan Rumah Sakit Dr. Sujono, baik secara langsung dan menggunakan video conference. Mbak Isma pernah kena COVID? Oh, tidak pernah? Tidak. Ya, bagus. Makanya kita bantu. Kita bantu supaya ada tambahan protein lah. Ya, semoga nggak kena ya. Amin. Yang di ICU ada ini, ICU COVID ada? Oh ini toh. Ya, Mbak siapa ini yang di ICU COVID? Siap, Karina. Siap, Bebe Risti. Oh Mbak Karina ini dengan Mbak Risti ini perawat ya? Siap, perawat. Gimana, sudah pernah kena COVID? Siap, belum itu Mbak. Mbak Risti? Siap, belum. Oh iya, waduh, hebat. Berarti jaga dirinya bagus ini. Semoga sehat terus ya. Saya datang ini bawa tanda sayang. Ada herbal untuk meningkatkan imunitas. Tapi sudah lulus BPOM, jadi aman untuk dikonsumsi. Terus saya bawakan juga semur daging. Nah, itu bisa untuk 5 orang itu dagingnya. Dan ada beberapa lah yang mungkin mbak-mbak dan mas-mas nggak sempat belanja untuk dibawa pulang ke rumah ya. Selamat bertugas ya. Selamat bertugas. Paket bantuan dan kehadiran pimpinan tertinggi Angkatan Darat merupakan tanda cinta, kepedulian, serta bentuk perhatian atas semua pengorbanan yang diberikan setiap tenaga medis dalam penanganan COVID-19.